Okey, hai, assalamualaikum. Hari ini aku nak memperkenalkan iaitu iPad OS. Okey, iPad OS ni baru je update. Okey, Apple keluarkan. Okey, kita boleh tengok dia punya software version 13.1.1 ni ada yang terbaru eh. Sekarang ni antara yang terbaru adalah iaitu dark mode. Okey, kita tengok kat sini. Di wallpaper kita ada dark mode. Okey, iPad yang aku gunakan adalah iPad jenis 9.7 menggunakan chip A10, iaitu chip yang sama dengan iPhone 7 Plus. Okey, dari segi dia punya performance memang tak ada masalah. Okey, memang cun. Buat masa ni aku guna untuk edit video, untuk buat kerja semua tak ada masalah. Okey. Dan iPad ni support Apple Pencil. Okey, untuk iPad OS antara gesture yang paling aku suka dan paling aku rasa memang berguna sangat, iaitu korang boleh buka dua apps dalam satu masa. Okey, contoh eh, contoh. Okey, ni contoh. Okey, sekarang aku buka Safari. Okey, kalau korang tengok, ni adalah laman web Apple. Okey. Dan aku boleh buka Safari lagi satu di sebelah. Apps yang sama menggunakan dalam masa yang sama. Okey, ini adalah satu features yang agak bagus. Kadang-kadang kita sebelah nak buat kerja, sebelah nak tengok YouTube ke apa ke. So, features ni sangat-sangat berguna. Salah satu features yang aku agak suka juga, iaitu korang boleh simpan korang punya app dekat sebelah ni. Nampak? Akan keluar macam ni. Okay. Dan korang boleh tambah app apa yang korang suka. So, nampak? Korang boleh bergila-gila macam ni. Okay. Ni salah satu app yang features yang aku suka lah. Okay, senang. Kita tak payah nak keluar masuk dalam satu app tu lah. Okay, salah satu features yang aku suka juga, iaitu control center korang boleh letak sekali di window yang sama. Okay, macam dulu kita kena pergi sebelah kan. Sekarang tak ada, bila korang slide dia ada kat sebelah. Okay, kat sini korang boleh adjust lah korang punya tu, control center dia dekat situ. So, sangat mudah untuk korang tengok weather, up next, battery dan shortcut, macam-macam lagi lah. Okey, antara features yang terbaik daripada iPad OS ni adalah korang boleh kecikkan keyboard korang mengikut keselesaan korang. Okey, caranya adalah korang terus jadi kecil. So korang boleh, dan korang boleh adjust kat mana korang nak. Okey, korang boleh letak belah kanan. Kalau korang type belah kanan, dan dia ada swipe gesture apa semua, macam-macam lah. Okay, ini sangat menarik sebab iPad besar, jadi kalau korang boleh kecikkan keyboard macam ni memang sangat memudahkan lah untuk korang buat kerja dan sebagainya. Dan korang besarkan balik, korang slidekan balik macam tu sahaja. Untuk pengetahuan semua eh, Safari di dalam iPad adalah menggunakan desktop class. Okay, dia dah macam desktop. Okay, dia bukan macam yang sebelum ni, bila korang buka sesuatu dia jadi macam apps kan. Sekarang tidak, dia jadi macam desktop. Jadi korang boleh download dan macam-macam lagi lah. Okay, korang boleh download, boleh save dekat, korang boleh save dekat file. Okay, untuk sesiapa yang masih tidak tahu eh, untuk delete app untuk iOS 13, iPad OS atau TV OS dan macam mana sekalipun, okay, apa-apa OS sekalipun, untuk delete dia bukan macam dulu eh. Sekarang ni anda tekan lama dan anda pergi ke arrange apps. Okay, dan baru anda boleh delete, dan ataupun anda boleh ubah-ubah lah. Okay, sebab dulu kita hanya tekan lama-lama terus boleh delete, tapi sekarang tak eh. Anda kena pergi ke arrange apps, lepas tu baru boleh delete. Sekarang dekat App Store ada kolom arcade. Okay, kolom arcade. Arcade ni adalah game yang kita subscribe lah untuk bermain, tapi kita subscribe dengan Apple buat masa sekarang. Dia akan bagi free untuk 1 bulan untuk anda cuba.
Tapi lepas pada tu anda kena bayar lah, okay? Iaitu RM19.90. Dan aku nak ajar korang untuk kali ni, untuk update apps, korang pergi dekat sini dan korang nampak apps, okay? Dan untuk update, korang pergi dekat sini, nanti dia akan ada keluar satu ni untuk update dekat sini, eh. Tapi ni aku semua dah update, jadi tak boleh nak tunjuk lah, tapi dia akan keluar dekat sini untuk update. Okay, yang penting korang refresh dulu dan korang boleh update lah. Untuk pengguna Apple Pencil, sekarang kita dah ada baru punya, eh. Kalau dekat bawah ni kita boleh tengok ada pilihan warna, jenis pen yang kita nak guna dan sebagainya lah. Okay, ni adalah baru, eh. Dulu bukan macam ni, dulu dia simple je. Sekarang kita dah ada pembaris, pensel dan sebagainya. Okay, sebagai contoh aku try. Okay, ni. Alright, contoh. Okay, YouTube. Okay, inilah. Okay, contoh, contoh. Okay, ni ada pembaris sekarang, eh. Boleh baris sekarang. Memang terbaik lah. Okay, okay, untuk pengetahuan korang semua, okay, untuk iPad OS sekarang dah boleh connect dengan PS4 punya controller, Xbox punya controller dan MFI controller lah. Jadi korang boleh main game menggunakan controller. Aku tak ada controller, tapi aku tak boleh tunjuk. Tapi kalau korang ada controller, korang boleh connect dengan iPad korang dan boleh main game lah. Okay, itu sahaja video aku untuk kali ni. Video yang simple je, okay, untuk nak bagi tahu. Dan sebenarnya banyak lagi fungsi lain, tapi aku rasa yang menarik hanya ini sajalah, okay, untuk kita buat kerja dan sebagainya lah. Okay, tinggalkan like dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.